saja namaku Ida. Usiaku 25 tahun. Ibu dengan seorang anak berusia 5 tahun yang sedang lucu-lucunya. Dan seorang suami yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang sopir truk. Seringkali orang-orang di sekelilingku tidak percaya tubuh kecil dan mungilku ini juga mampu mengemudikan sebuah truk gandeng. Barangkali tidak banyak wanita yang mampu melakukan pekerjaan itu, kecuali karena memang tuntutan kehidupan yang membuatku menekuni pekerjaan sebagai seorang supir truk gandeng tak berbeda jauh dengan pekerjaan yang ditekuni suamiku. Entahlah, aku tak tahu sampai kapan jalan yang kutempuh ini sampai ke ujung. Lelah, aku merasa lelah dengan jalan yang aku lalui. Barangkali memang harus kukemudikan dengan baik agar sampai di tujuan sesuai harapan. Tapi bisakah diriku? Bisakah kemudi itu sejalan dengan pikiran ini? Ataukah kemudi itu yang bisa membawaku ke jalan yang lebih baik? Aku akan terus melangkah, berjuang menggapai harapan, tak peduli cercaan, terus bergerak, tidak ada keraguan, hingga kudapatkan kehidupanku yang lebih layak bersama keluarga yang sangat aku sayangi.
Wira, siguro. Kesel lah. Apa ya? Paham, bro. Jadi, apa kali ini? Jadi, kok? Siguro. Berarti banget. Lemah kali diri lagi nggak ya? Kau saya nunggu naik gua. Jadi kita. Nah ini kira api lah. Berarti mana lagi saya main berenang? Jombang. Berang jam. 4 jam. Terus ngisi sambil rong sini. Antrine, Pak. Antri. Pokok intine antrine akeh yo lambat, antrine titik yo budal. Berarti sesa meneh, budal ya meneh budal bali mana budal? Mungkin ya. Gantian berarti ya. Gantian ya, berdua ini. Oh, tak mulai sini, Apa? Kesel. Sama anak. Dek udah gini ya, Mas Haji ya? Bentar. Kan kemarin kan sama ya. Yo. Kapan balik mana? Paling ditarak untuk kalau red malah kalau red mana kesel yo deh iya rek oke gitu iya rek semoga segera waras lah sehat amin.